guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal ngumumin pemenang SDF ya. Jadi pemenang SDF ini ada 2 orang yang nanti bakal gua, yang hadiah pertamanya itu, yang juara pertamanya ya, yang juara 1 lah intinya, itu bakal menangin akun DB. Yang juara 2-nya menangin pulsa 100.000 dari gua ya. Jadi beda hadiah, itu udah sesuai yang gua pengen juga sih. Jadi kalau yang benar juara 1 dapat akun DB-nya, yang juara 2-nya dapat 100.000. Jadi nanti kita bakal kontak orangnya, oke? Kenapa gue buatnya pakai konten? Karena kalau gue buat live ini nanti bakal ada live nanti Henshin versus Middle East. Jadi nggak bisa deh kayak kalau misalnya sambil live gitu. Jadi mau nggak mau gue harus buatnya per konten ini guys. Jadi sambil gue umumin siapa pemenangnya sama gue jelasin ada update apa aja gitu kan. Yang menuju SDF ini ada update apa aja ya kan. Oke. Lanjut, kita lihat di notis ya. Di notis ini ada apa aja sih yang keluar ya. Oke. Ada club competition, kalian silakan update tim kalian masing-masing ya. Untuk CVC, jadi nanti teman-teman bisa langsung koordinasi dan itu hadiahnya nanti ada ya. Ada world challenge, silakan kalian kerjain world challenge ya. Nah, ini guys. Super Dream Festival sudah keluar. Wow, gila. Orang-orang yang nebak ngirim Paul sama Muller itu kayak udah pada tahu ya, soalnya udah banyak banget yang bocorin ya. Dan kita udah ngeliat dari manga sih ya, dari manga udah kelihatan gitu loh covernya Rifaul sama Muller ya kan. Dan di sini yang pertama Rifaul ya, FBS 20% dengan shot momentum jumping super speed kick back cannon. What the fuck is this? Kalau gue ngeliat ini katanya dia ini shotnya diambil dari shotnya waktu nahan tendangan KHS guys. Buset. Rifaul nahan tendangan KHS ya. Dan ini udah pasti nih berduanya ini pasti sama si KHS guys. Jadi Rifaul sama KHS ya satu tim. Habis itu di sini ada Golden Hawk pass. Jadi Golden Hawk ya. Muller kayak si Rifaul ini kayak bagus ya. Moment ada Golden Hawk sama Killer Dribble cuy. Moment set 2 skill type non Japanese doang. Ya Allah gampang banget cuy. Direct hotline 10%. What the 10% direct hotline. Gila gak sih? Stamina killer 15%. Ini bukan kena cutback doang, semuanya kena. Enak banget nih ya kita taruh di Matsuyama ya gak sih? Mampus Matsuyama anjing. Sorry emosi saya. Abis itu Rising Sun player 5%. Ini udah pasti nge-counter model Halusias, Espada, Zeno, Genzo mungkin masih bisa ditahan kali ya. Soalnya ini AM ya. Saya ini gak bisa FW ya. Padahal kita nih kalau misalnya bisa FW GG banget sih guys. Wah gila sih mantep banget rival ya. 20% FBS. Selanjutnya Muller. Nah ini ada long feed. When the GK kicks ball to the teammate, it will give the farthest team on your side. Jadi dia, ini Muller, ketika udah dapet bolanya nih, bola udah ditangkap nih sama tendangan musuh kan udah nendang nih, terus bolanya ditangkap sama Muller nih. Dia bakal ngelemparnya bukan ke back lagi tuh, enggak bakal ke AM yang paling ke DM tuh, enggak. Bakal ngelempar ke paling jauh guys yang pemain kita. Tapi gue nggak tahu nih ya, klub harusnya buat jangan sampai yang posisinya offside. Tolong klub, pakai otak dikit ya. Kalau lu ngelempar paling jauh tapi pemainnya gua itu ada di yang offside, ya harusnya nggak bisa dong. Logika bolanya gimana ya kan? Harusnya the farthest ini on your side, tapi yang nggak offside ya harusnya tambahin ini nih. Ini gua takutnya beneran dilempar ke pemain kita, misalnya KHS kita tuh di depan di lagi ngobrol sama Genzo musuh tuh ya. Tiba-tiba dilempar ke KHS, udah mati ke Genzo kita. Genzo musuh. Enggak, maksud gue gini, ini jangan sampai ini dilempar paling jauhnya enggak pakai analisis, bukan enggak pakai logika bolanya gitu loh. Karena kan kalau misalnya logika bola, kalau misalnya dilemparnya ke pemain yang offside, ya kenanya offside dong. Ini gue takutnya nanti ini kejadiannya kayak chance maker, bisa offside cuy. Ngeri loh, sumpah.
Ini Muller dapat bola, mampus lu anjir di counter back. Terus di sini ada God Hand Cantz ya. Jadi ini skill momentum, tapi ini irit banget stamina-nya 365 anjir. Wah, gila sih, ada Steve Fresh juga. Nah, ini yang jadi problem yaitu bornya butuh toughness type 4,5 4 ya. Agak susah sini. Tapi dia ada FPS 20%. Ini the real perfect keeper kali ya. Savingnya tapi kenapa 20.000 ya? Super Dream Fist, oh physicalnya gede banget anjir. Saving 20.000 tuh berarti hitungannya masih gede lah ya. Mungkin catch-nya bisa 12.000. Oh gila kalau catch-nya 12.000, nangis anjir. Ini sih ya guys yang jadi problem ini. Long fit ini jangan sampai ke pemain kita yang offside. Yang offside pun masih bisa diterima bolanya gitu loh. Karena tuh gak adil banget cuy. Gak ada esensi bolanya, jadi curang gitu loh. Ya gitu sih kalau saran gue buat klub ya. Semoga dilemparnya itu nggak yang pemain offside. Boleh pemain paling jauh, tapi yang nggak offside ya. Takutnya nih yang dipoin yang offside juga loh. Bayangin KHS kalian, misalkan gue nih punya Muller nih. KHS gue tadi abis mati tuh, diserang sama DM musuh lah. Jadinya nggak gerak, akhirnya diem aja tuh di lingkar gawang musuh tuh. Karena gue udah dapat bolanya, gue lempar ke KHS karena gak ada, ya dia yang paling jauh, tapi dia offside. Nah itu yang analisisnya itu, jangan sampai kayak gitu. Gue berharap kayak nggak gitu sih ya, semoga guys. Karena kalau itu beneran bisa ke posisi yang offside, broken ini anjir, ini broken loh, serius. Ya itu aja sih ya, karena kan kita kan problemnya ketika kita dapat bola dilemparnya tuh ke pemain yang nggak kita mau gitu loh. Kalau di FIFA kan kita bisa milih. Oh yang ini, oh yang ini. Nah ini di klub bodo amat, terserah mau taruh di back kayak terserah anjir, bolanya random gitu loh. Ya ini bagus banget sih ya dari segi posisinya. Gue nggak tahu sih ini catch-nya bakal berapa karena belum ada detailnya ya. Terus habis itu Dream Exchange, oke. Oh ditambahin ya durasi waktunya ya. Bahasa Ozora apalagi nih. Mungkin nggak ada lagi ya, paling cuma ada hadiah ranked ya, katanya dirubah ya hadiah ranked, ada dapet select. Oh nggak bisa ngeliat sekarang ya, bisa nggak sih ngeliat reward sekarang? Oh masih belum ya, masih belum berubah ya, katanya dirubah jadi sebesar 4 itu dapetnya 75 DB ya, dan kalau rank 1-10 besar dapat si SSR tiket platinum reward ya. Gue gak tahu dah tuh, platinum cuy, bukan premium ya, platinum. Ada Tomotsu ID juga, jadi wah gila sih. Jadi ranked bakalan rame lagi nih guys, karena hadiahnya udah worth it ya. Kita lihat di sini. Nah ini hadiah yang sebelum nanti bulan depan ya, katanya bulan depan udah ada hadiah ranked yang baru ya. Ini gue rank sebesar 4 tapi dapetnya belum yang terbaru ya. Oke, ranking reward 353, dapat Levin Pass, Argentinian Duo, sama Triangular Long Pass. Wah, ada rank S ya? Lumayan cuy. Berapa sih DB total? 136 cuy. Mantep juga ya. Ini War Challenge kapan ya? War Challenge sekarang dibuka ya? Oh iya, War Challenge dibuka sekarang guys. Jadi sekarang kalian bisa pakai War Challenge-nya, oke? Okay? Paling itu aja yang notice ya. Coba kita lihat di ini. Nggak ada yang baru sih ya. Belum ada yang baru nih. Dari sini. Iya, belum ada yang baru guys. Masih itu-itu aja. Dan ini juga belum di-reset ya. Paling di-resetnya besok sih, nanti pas SDF ya. Ya, itu aja paling guys untuk ininya. Udah di-reset nih. Kita buka aja lah ya. Lumayan cuy. Oh ini nggak diris, belum diris. Oke paling itu aja, kita buka tiket aja. Abis itu langsung kita undi pemenang SDF kita guys. Tebak-tebakan SDF ya. Gue pengen gacha yang ini sih, tapi gue ngeliat Muller GG gitu, udahlah gue Muller aja deh. Jadi kita bakal gachanya Muller aja guys. Ya DB nya cuma segini doang sih. Semoga besok ada tambahan ya. Amin ya robbal alamin. Tiket SSR loh. Tiket SSR loh dapet loh.
Tumen-tumen nanti ke TSR dapet chance. Kok nggak pecah? Waduh, ini GG banget ya. Mulernya ngeri banget sih itu. Statnya 29.000 loh attack-nya. Waduh, Santana hijau. Oke, not bad. Kita buka SSR tiket. Abis itu langsung kita undi ya guys ya pemenangnya. Jadi nanti teman-teman pada semangat nge-push rank nggak nih ya? Hadiahnya di reset gitu ya. Gue ngeliat hadiahnya tuh GG banget guys, asli. Oke, kita langsung buka SSR tiket. Abis itu kita langsung undi pemenang. Let's go. Dapat apa? Oke, challenge. Ternyata jelek. Oke, kita langsung masuk ke video untuk pengundiannya guys. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah masuk ke websitenya untuk menentukan pemenang kita ya. Jadi di sini bakal ada dua pemenang yang nanti voting yang kedua itu bakal menang 100.000. Yang voting pertama itu bakal dapat akun DB ya. Kalau akun DB-nya tuh gue lupa yang mana deh. Pokoknya yang bapak-bapak ya, yang bapak-bapak itu masih ada 1.000 DB tuh, itu masih GG banget sih. Jadi kita langsung aja undi siapa pemenangnya guys ya. Tapi sebelum kita undi, kita ambil get YouTube komen dulu. Ini linknya ya udah gue taro. Ada berapa komen yang ikutan ya? 310, oke. 310. Sekarang kita filter berdasarkan refoul dulu ya. Refoul berapa orang yang nebak guys? Kita lihat dulu yang paling banyak itu yang jadi hadiah utama, oke? 6262. Rival 262. Coba kalau Muller. Sorry. Belum. Kita ulang. Sorry. Gak jadi. Itu salah tadi ya. Oke, kita filter duplikat ini. Kita ganti Muller lagi ya. Tadi gue salah pencet guys. Oke, kita get YouTube comment. Oh, sorry. Ininya website-nya belum dimasukin. Oke. Safa, kita get YouTube comment. Yang jawab Muller berapa? Tadi Murifal 262 ya. Yang jawab Muller berapa? 227. Berarti hadiah kedua itu untuk Muller, hadiah pertama untuk Rival ya. Sekarang kita langsung mencari aja siapa pemenang kedua kita yang dapat 100.000. Kalau formatnya udah bener dan dia udah nge-subs, berarti gua langsung kontak dia ya. Oke, kita lihat di sini yang menjawab MDiki Saputra. IG-nya ada, gue lihat dulu di sini. Udah nge ini belum? Nge-subscribe. Oke, udah guys, udah nge-subscribe. Jadi aman ya. MDiki Saputra udah nge-subscribe. Nanti gue bakal kontak lu, terserah lu mau pengen via apa, pengen via GoPay atau apapun nanti gue ladenin, oke? Selanjutnya kita pilih pemenang pertama kita guys, yaitu yang memilih Rifaul Sang. Ada 262 komen, wow banyak banget ya. Kita lihat Rifaul yang mendapatkan akun bapak-bapak ya. Jadi siapa yang bakal dapat akun bapak-bapak. Let's go, kita start aja. Bismillahirrahmanirrahim, semoga pemenangnya yang membutuhkan. Bapak-bapak. Orang acak di sini IG-nya udah ada, gue lihat dulu di sini udah nge-subscribe loh. Orang acak. Oke, udah nge-subscribe di sini ya ternyata ya. Udah gue langsung cari. Oke, berarti udah dua pemenang. Yang pertama tadi MDiki Saputra, yang kedua orang acak. Jadi nanti gue bakal kontak kalian. Yang orang acak ini dapat hadiah utama yaitu akun DB, yang si Diki itu dapat 100.000 ya. Jadi selamat buat pemenangnya. Jadi nanti kalian tinggal gacha aja. Iya, udah akun DB lumayan banget sih, udah jadi lah. Udah ada Matsuyama, udah ada Kals juga, mantep tuh. Ya pokoknya nanti kalian lihat aja nanti akun DB-nya. Berarti segitu aja untuk videonya. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana Rival sama Muller-nya. Menurut gue sih ini bakalan epic parah sih ya. Bakalan lebih epic daripada yang kemarin ya. Kemarin tuh kayak apa sih ya. Sekarang Rival-nya GG banget, Muller-nya juga GG banget. Jadi nanti
Langsung aja kalian komen di bawah menurut kalian gimana untuk SDF-nya. Segitu aja untuk videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Atau teman-teman masukkan langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Okay? Gue tunggu kalian di video selanjutnya. Pokoknya saya tonton terus di channel gue. Thanks for watching. And see you in the next video. Bye-bye, guys.